on. I've been quiet for too long. Insan yang cinta terhadap Al-Quran itu kegiatannya seperti apa, kemudian mungkin nanti berkaitan dengan pengalaman beliau belajar di sana. Kemudian saya serahkan kepada Bang Zimi, orang yang bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalamu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala wafa. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udhu billahi minash shaitani r-rajim. Sebagai umat Nabi, apalagi di sini
di Universitas Buya Hamka ya. Salah satu tokoh inspirator saya, tokoh favorit saya. Dan umumnya di sini teman-teman dari Ormas ataupun organisasi Muhammadiyah yang mengikuti Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku nih sebagai umat Nabi, apa buktinya? Apa buktinya kita cinta sama Nabi? Ada yang bisa jawab? Kalau ditanya, kita ini umat Nabi atau bukan? Iya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Apa bukti cinta kita sama Nabi? Apa? Pertama, kalau kita benar mengidolai Nabi, cinta sama Nabi, no fans banget sama Nabi, biasanya itu fans itu bakal kepo sama idolanya. Nah, kira-kira kita hari ini udah kepo belum sama Nabi Muhammad? Kita udah cari tahu belum gimana sih perjalanan hidup Nabi? Lewat sirahnya, kalau gak sempat baca bukunya, minimal, maksudnya bukan buku karena Muhammad ya, buku biografi Nabi Muhammad sirah. Kita ikuti kajian-kajiannya, sekarang udah banyak ya alternatif kajian yang bisa kita simak tentang sirah. Nah itu yang pertama, kita cari tahu gimana sirah hidup Nabi. Yang kedua, setelah kita tahu, kita amalin yang namanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak, terlalu banyak untuk kita ikuti. Sunnah itu banyak variannya, ada sunnah surah, surah itu stylenya Nabi. Nabi itu sunnah berjubah, Nabi itu pelihara jenggot gitu. Itu sunnah yang surah, kalau bisa diikuti, alhamdulillah berpahala. Tapi kalau jenggotnya gak tumbuh, gak usah maksain juga. Gak usah dikasih wong goyong. Itu sunnah surah, Nabi senang bercelang, Nabi senang rambut Nabi itu panjang, sebahu gitu. Kalau bisa diikuti, insya Allah berpahala, itu bukti kita cinta sama Nabi ya. Masih ada sunnah yang lain yang lebih layak, lebih prioritas untuk kita ikutin. Ada yang namanya sunnah sirah yang kita pelajari tadi. Dari peristiwa yang dialami Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana Nabi terhadap keluarganya, terhadap sahabatnya, di tengah-tengah masyarakat. Kita ikutin itu, sunnah itu kan semua ucapan, perkataan, perbuatan dari Nabi. Itu sunnah sirah. Ada satu lagi yang jarang dibahas, sunnah sirah. Sirah itu perasaan Nabi. Nabi itu orangnya baperan, gak enakan. Baper kalau melihat anak yatim sedih, gak bahagia tuh Nabi baper. Terus Nabi juga gak enakan. Ya pokoknya gitu lah, kalau kita bahas nanti jadi tema tersendiri. Intinya kalau kita mengaku cinta sama Nabi, yang pertama kita cari tahu perjalanan hidup Nabi. Yang kedua, memahami sunnah-sunnah Nabi. Dan yang ketiga, banyak-banyak salawat buat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Karena Allah dan malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya bisa mengikuti, bisa nyontohin, bisa jadi teladan buat kita.
kenapa enggak di kalangan malaikat, kenapa enggak dari kalangan jin? Karena beda alam dengan kita. Jadi Al-Quran, As-Sunnah ini dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Baik teman-teman yang disayang Allah, sebelumnya yang saya hormati pembina, para dosen, dan yang saya cintai juga memuliakan teman-teman seperjuangan ya. Di sini yang ada mahasiswa semua? Ya. Kok rasio cewek cowoknya jauh banget? 1, 2, 3, 4. Satu lagi 4 ya. Oh, benar berarti. Pengurus mengumumkannya sedikit di sini ya. Memang secara umum, secara global memang gini ya. Di kelas juga begini proporsinya. Tama-tama filsafatnya. Fungsional, istiqfar, menjelang kobar ya. Oke, teman-teman yang disayang Allah. Insan yang cinta terhadap Al-Quran. Apa definisi cinta? Menurut teman-teman? Tadi habis kajian sama Bang Fuad. Beliau itu jurnalis ya, sastrawan ya, pujangga berarti. Maksudnya di sini banyak pujangga-pujangga juga yang bisa menjelaskan apa itu cinta. Cinta terhadap Al-Quran. Cinta itu kata kerja atau kata sifat? Sifat. Terus kalau mencintai apa dong? Oke, teman-teman yang bisa ngomong cinta. Emang kalau membahas topik cinta itu panjang ya. Simpelnya begini. Cinta itu harus dibuktikan. Sama seperti iman. Kalau kita mengaku beriman, maka mengaku beriman aja belum cukup. Amanah, kamu udah beriman nih, itu belum cukup. Makanya kata para ulama, tiga syarat iman. Iman itu harus diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dengan lisan. Kita bersyahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Itu ikrar iman kita. Kita bersaksi kedatangan selain Allah dan Muhammad, benar-benar itu sama Allah. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Tapi enggak boleh berhenti di situ. Karena kalau cuma berhenti di lisan aja, saya beriman nih. Kita mengaku beriman. Maka orang kafir pun bisa pura-pura beriman dengan menjadi orang munafik. Yang membedakannya apa? Ada syarat yang kedua dari iman. Meyakini dengan hati. Apa yang diucapkan, apa yang diutarakan, apa yang diikrarkan itu benar-benar diyakini. Seyakin-yakin, hakul yakin dengan hati. Itu syarat iman yang kedua. Dan syarat iman yang ketiga adalah membuktikan dengan amal, mewujudkan dalam perbuatan. Makanya kalau teman-teman membaca Al-Quran sering menggunakan kalimat inna ladina amanu wa amil sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Iman dan amal sholih ini sepaket, dua hal yang gak bisa dipisahkan. Karena gak cukup beriman aja, pasti iman itu diikuti oleh amal sholih. Makin keren iman seseorang, makin keren amal solehnya. Makin kuat keyakinannya sama Allah, makin kuat seseorang dalam taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Simpelnya kan kayak gitu, berbanding lurus iman dan amal soleh. Jadi kalau ada orang yang dia istiqomah banget, dia rajin ke masjid, rajin sholat malam, selalu hari-harinya itu bersama Al-Quran, itu pasti bukti dari imannya yang kuat. Imannya yang sempurna, imannya yang mantap. Itulah yang mendorong dia beramal. Jadi iman itu menjadi energi. Makanya kalau ada yang nanya, gimana nih caranya dia bisa istiqomah? Jaga aja imannya. Karena iman itu adalah bahan bakarnya, powernya. Gimana cara kita menjaga iman? Caranya adalah dengan kita mengupayakan selalu bisa terkoneksi dengan Allah. Dikrullah, sholat itu juga fikir, membaca Al-Quran juga fikir. Jadi kalau kita lagi malas ngaji, sebenarnya itulah saat-saat kita lagi butuh buat baca Al-Quran, supaya kita terhubung lagi sama Allah.
iman ya. Nah, cinta ini mirip dengan iman. Dan sebenarnya kalau kita bisa istiqomah dengan Al-Qur'an, istiqomah di sini ya, banyak levelnya ya. Ada level kita baca doang, ada level setelah baca dipahami kemudian diamalkan, ada level bahkan menghafalnya, menjaganya. Ini tiga level yang berbeda dan pahalanya beda-beda. Dan itu semuanya pasti cerminan dari iman, iman yang melahirkan cinta. Makanya pentingnya iman sebelum Quran. Kenapa ayat-ayat yang turun di awal-awal itu ketika fase dakwah Nabi di Mekah itu ayat-ayat tentang akhirat, tentang surga, tentang pokoknya yang menguatkan keyakinan, yang menguatkan akidah. Karena dakwah di Mekah selama 13 tahun bagi Nabi itu gak mudah. Tiba-tiba ada orang asing, gak bisa baca tulis, mengaku jadi Nabi. Wah itu asal ikunan awal, orang-orang yang pertama kali mau beriman itu benar-benar luar biasa. Pentingnya iman sebelum Quran. Kenapa iman? Karena kalau imannya udah mantap, kita mau disuruh, mau gak disuruh, mau dipuji, mau dimaki, kita akan tetap berpegang teguh kepada yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya pentingnya iman sebelum Quran. Kalau kita bahas cinta terhadap Al-Quran, nah cinta ini kita tarik dulu deh, umum ya, umum banget nih cinta. Cinta bisa kemana aja ya, bisa cinta, cinta antara laki-laki dan perempuan misalnya, fitrah Allah titipkan. Saya mau ngasih perumpamaan. Kita mengaku cinta sama Al-Quran. Saya umpamakannya, ada seorang cowok laki-laki ngakunya cinta sama seorang cewek, ngakunya dia, dia mengutarakan langsung. Tiba-tiba ada satu cewek yang ditaksir, yang dikeceng, kemudian mengutarakan rasa cintanya. Dik, aku cinta sama itu, ada yang mengutarakan gitu. Itu kira-kira cintanya itu real atau fake? Fake kan? Masih hoax ya. Jadi kalau ada yang bilang nanti tiba-tiba ada yang datang nih, masih jauh lah, dia belum siap, belum serius lah ya. Tiba-tiba ngomong, nah ini nama dia siapa? Gak nanya nama sih, maksudnya pasti udah berdua ya. Gak tau lah pasti. Ini abang cinta sama adik. Nama adik udah tertulis di hati abang. Misalnya dikobain, dirayu, apalah gitu ya. Sama cowok yang kayak gitu. Bisa dipastikan 100% itu cintanya hoax, gak bisa dipercaya. Jadi jawabnya kayak gini, kalau ada yang ngomong kayak gitu, bang, nama adik jangan ditulis di hati abang, tapi di buku nikah aja. Jadi kalian long starts after nikah. Jadi alhamdulillah nih, cinta saya udah sejati sekarang, karena status kita udah beda sekarang. Karena masih pada single bisa bilang status sama-sama ya. Jadi saya mau ngasih perumpamaan. Jadi gitulah cinta. Kalau kita hari ini mengaku cinta sama Al-Quran, kita harus jadi pokoknya cinta sama Al-Quran. Kita muslim, kita muslim. Kalau Al-Quran dihina, kita pasang badan langsung. Ada yang menistakan Al-Quran, kita turun itu membela. Itu bagus sih, itu salah satu bukti cinta mungkin. Tapi ada yang lebih konkret dari itu. Yang satu kita cuma turun aksi membela. Tapi gimana keseharian kita dengan Al-Quran? Gimana bukti cinta kita sama Al-Quran? Ada di level mana interaksi kita sama Al-Quran? Coba teman-teman nilai ya. Level interaksi kita sama Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama itu ada qira'atul Quran. Qira'atul Quran itu kita baca doang, kita membaca Al-Quran tanpa ada tuntutan buat kita mau memahami makna yang sedang kita baca. Pokoknya baca aja. Mungkin kalau program di zaman kita itu One Day One Juice gitu. Nah itu qira'atul Quran. Dan kerennya Masya Allah, pahalanya luar biasa. Kata Nabi dalam sebuah hadis, setiap satu huruf itu 10 kebaikan, 10 banyak. Allah balas satu kebaikan, kemudian Allah melipat gandakan jadi 10. Jadi setiap hurufnya kita baca lagi, kita tak paham apa yang kita baca. Dalam hadis yang lain,
kalau bacanya masih belum lancar, masih terbata-bata, sampai dua pahala digombolin lah, dikali dua. Masya Allah. Oh kalau itu gak usah pintar-pintar aja baca Qur'annya. Terima juga pemahaman yang kayak gini. Nabi jelaskan di hadis yang lain, Al-Mahir Bil-Quran Ma'asafarat Al-Quran Bil-Quran. Jadi orang yang pintar dengan ilmu Al-Qur'annya, baca Qur'annya, akan bersama para malaikat yang mulia. Jadi makanya kita harus banget memperbaiki kualitas bacaan kita. Ini karena ini di level interaksi yang pertama, baca doang, pahalanya udah gede. Setiap satu huruf, 10 kebaikan. Kita baca basmalah itu udah 190. Gimana kalau satu surah, gimana kalau satu juz, gimana kalau 30 juz, oh, insya Allah. Ini bukan level yang pertama loh. Belum level yang kedua. Level yang pertama tadi kiraat Al-Quran kan ya. Maka wahyu yang pertama turun itu ikra. Fi'il amar, kalimat perintah, bacalah. Karena penting, membaca itu penting. Bismillah, bikin dari Tuhan. Kita menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya di sini bacalah dengan ikhlas, itu pesannya, intinya. Kita melibatkan Allah, kita nama Allah. Nabi Muhammad kan waktu itu belum bisa baca ya. Ketika wahyu pertama turun, kita Jibril menyamar jadi tampan yang sempurna. Perlu Nabi Muhammad di gua Yorok, ikhrok-ikhrok. Kata Nabi Muhammad, ada di gua gimana, Nabi Muhammad. Ketika disempurnakan ayatnya, Bismillah, bikin dari Tuhanmu. Dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Untuk menciptakan kamu aja mudah bagi Allah. Jadi segera bisa membaca. Nah itu kurang lebih gitulah. Jadi makanya ketika awal-awal itu punya ikhlas, baca aja dulu. Kita belum bisa paham Al-Quran, belum bisa baca aja dulu. Belajar baca aja dulu dan pahalanya yang Allah janjikan luar biasa. Nah ketika fase dakwah Nabi udah makin eksis, pengikutnya udah makin banyak di Madinah, udah hijrah, redaksi wahyunya berubah, bukan lagi ikra tapi jadi utlu. Utlu itu kalimat perintah juga. Kalau kita baca di terjemahan Indonesia itu artinya bacalah juga. Ikra artinya bacalah, utlu artinya juga bacalah. Misalnya ikra surah Al-Kahfi yang rutin kita baca tiap Jumat. Alhamdulillah min syaitan rajim. Watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik. Dan bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Alkitab. Nah, utlu di sini, bacalah di sini, ini beda dengan ikor. Gak mungkin Allah memilih dua kata yang berbeda kalau maksudnya itu sama. Orang-orang mesti paham, utsu itu artinya bacalah dengan pemahaman, bacalah dengan perenungan, bacalah dengan pengkajian, bacalah dengan penghayatan. Jadi lebih dalam baca di sini. Baca sambil merenungi, berusaha memahami makna ayat pesan yang sedang dibaca, kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan. Utsu ini jadilah istilah tidak yang berkumpulan. Jadi kalau ada istilah qira'at al-Qur'an, qira'ah, baca doang. Tilawah al-Qur'an, membaca Al-Qur'an sambil memahami makna ayat yang sedang kita baca untuk diamalkan dalam kehidupan. Dan inilah tilawah. Kira-kira kita sudah ada di level tilawah belum hari ini? Sehingga mungkin qira'ah ya, karena boleh jadi Al-Qur'an itu bukan bahasa ibu kita, enggak langsung kita pahami, tapi uniknya luar biasanya kita gak pernah bosan buat baca Al-Quran. Al-Fatihah sehari semalam berapa kali kita ulang dalam sholat? Minimal-minimalnya kan 17 kali. Ada gak kita bosan sama Al-Fatihah? Enggak, itu lah Al-Quran. Nah, gimana untuk Al-Quran? Penting kita baca Al-Quran itu jangan sekedar baca doang. Qira'ah itu bagus, berpahala. Kalau kita hari ini udah bisa isi koma, wadiman, juz, itu bagus, luar biasa. Tapi kita jangan lupa juga bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menyentuh hati kita. Bacaan Al-Quran itu Allah kehendaki itu supaya sampai ke hati kita. Kenapa hati? Karena hati itu rajanya. Rajanya bagi raga, bagi tubuh. Kalau hatinya beriman, seluruh tubuh beriman. Analoginya, kenapa Nabi Musa itu diutus buat Fir'aun? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kenapa bukan kepada Bani Israel? Tapi idhab ila Bani Israel.
rajanya. Kalau rajanya beriman, pengikutnya, rakyatnya ikutkan beriman juga. Jadi makanya yang disentuh, yang ditujukan oleh Al-Quran itu adalah hati, hati manusia. Kalau hati udah beriman, nanti hati yang akan memerintahkan seluruh tubuh juga untuk beriman. Hati yang memerintahkan mata untuk menggunakan pandangan, hati yang memerintahkan tangan untuk gemar menolong, rajin berinfak, sedekah yang sunnah, zakat yang wajib, wakaf yang jariah. Hati yang memerintahkan lisan untuk fa'alul khairat, orang yang semua ngomong itu yang baik-baik aja, kalau gak iya. Hati yang memerintahkan kaki untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, itu semuanya pemandunya dari hati. Makanya Al-Quran itu Allah turunkan sejatinya untuk hati. Sudahkah bacaan Al-Quran kita hari ini sampai ke hati? Kita ngaji, baca Al-Quran kita nyampe gak pesannya ke hati? Di antara ciri-ciri orang beriman yang Allah gambarkan dalam Quran itu banyak banget. Salah satunya di Quran Surah Al-Anfal ayat 2. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Di antara dua orang yang didoain sama Nabi untuk dapat hidayah.
Jadi iman ini dia punya prinsipnya, meskipun merasa dirinya dia nggak ikutan seperti Jaini Abu Jahal, Abu Lahab yang lain ya, walaupun mereka sekongkolan gitu, tapi nggak ikut dalam aktivitasnya gitu. Umar itu kritis, sehingga Allah pilihlah hati umar itu dapat masuk ke dunia. Padahal mungkin bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya sendiri belum tentu beriman, belum tentu seperlu hari ini kita berdengar dengan Al-Quran. Tapi kenapa umar itu bisa tersentuh? Padahal waktu itu dia belum beriman. Jadi Allah itu melihat hati kita layak gak sih dikasih hidayah. Yahdillahu li nurihi man yasha'a. Allah memberi petunjuk dari cahaya ini, yaitu Al-Quran. Nurun ala nur, cahaya Allah itu di atas cahaya. Dan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, cahayanya Allah. Allah yang akan hidup di antara hamba yang dikehendaki. Hamba yang seperti apa? Yang Allah ridhoi hatinya, yang ada kebaikan walaupun sekecil atom yang Allah ridhoi. Jadi makanya orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang penyakit hati itu susah masuk hidayah. Kenapa? Karena kotor, hitam, bernoda. Jadi cahaya hidayah Al-Quran itu gak bisa masuk. Jadi kalau kita hari ini susah berkesan dengan bacaan Al-Quran, itu artinya karena kita banyak dosa. Dan benar, siapa di antara kita yang gak ada dosa juga? Berarti kita harus lebih kenceng lagi nih istighfarnya, tobatnya, kalau mau berkesan dengan Al-Quran. Kalau mau Allah bimbing kita untuk jadi ahli Al-Quran, memahami Al-Quran, bahkan sampai menghafal Al-Quran. Jadi inilah level yang kedua ya, di dalam Al-Quran. Kita membaca atau mendengar Al-Quran bukan sekedar membaca atau mendengar aja. Wa'idah tuliyat alihim, apabila dibacakan dengan tilawah kepada mereka, zadatum iman, iman mereka bertambah. Jadi bacaan seperti apa sih yang bisa menambah iman? Bacaan yang sampai ke hati. Hati orang yang mendengarkan itu yang isi. Hati orang yang mendengarkannya itu yang ikhlas, yang tulus kepada Allah. Kemudian lebih dahsyat lagi, lebih powerful lagi ketika pesan-pesan Al-Quran itu dipahami. Namanya juga tilawah, kita membaca, mendengar untuk memahami. Untuk kita pahami, kemudian kita amalkan. Itulah tilawah. Dan pahalanya jauh lebih besar. Level yang ketiga, level satu tilawatul Quran, level dua tilawatul Quran, level ketiga tahfidzul Quran, baru menghafalkan Quran. Ini yang bentuk interaksi sama Quran yang paling keren. Di antara tiga ini, tahfidzul Quran yang paling keren. Hafalul hafiru, menjaga, menghafal. Hamilul Quran, nama lain, istilah lainnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سسوكم يا قبي رحم ربك القرآن لن تبيت آيا من جلية. Coba kita renungin teman-teman. Satu-satunya kitab suci yang masih terjaga sampai hari ini itu cuma Al-Quran. Tanpa bisa dikotak-katik, tanpa bisa diubah, tanpa hilang walau satu huruf pun. Subhanallah, benar Allah, Allah telah menjaga firman. Al-Quran. Apa makna Al-Quran? Al-Quran itu asal katanya kan Qur'an. Al-Quran sesuatu yang dibaca terus-menerus. Apa bedanya Al-Quran dengan Al-Kitab? Nama lain Al-Quran itu banyak ya. Al-Quran ini nama aslinya, Al-Kitab nama lainnya. Susunan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara sistematis itu Al-Kitab namanya. Nanti ada Al-Bayan pelajaran, ada Al-Huda petunjuk, ada Al-Furqan pembeda, ada Al-Dhikra. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra. Kami yang menurunkan adh-dhikra. Adh-dhikra ini nama lain Quran. Sesuatu yang dihafal, sesuatu yang diingat, sesuatu yang diulang-ulang. Zikir, adh-dhikra, itulah Al-Quran, nama lainnya. Kami yang menurunkan Al-Quran
Allah menyebut di Quran surah Al-Hijr ayat 9 ini dengan subjek kami. Dhamirnya itu kami, bukan aku. Aku yang menurunkan Quran, aku yang menjaganya. Kenapa kami, bukan aku? Kami yang pertama, Allah mengutus malaikat Jibril nanya untuk menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Maka Jibril itu Allah muliakan. Allah jadikan malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling utama itu Jibril, karena dapat tugas mulia menurunkan Quran. Memang begitu, Al-Quran itu kan Al-Karim, Al-Quran, Al-Quran itu sifatnya mulia. Semua yang ada kaitannya sama Quran, yang ada hubungannya sama Quran, itu Allah takdirkan jadi mulia juga, otomatis. Malam turunnya Al-Quran pertama kali, malam apa? Malam kemuliaan turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Ramadan jadi bulan yang mulia. Turun di Makkah dan Madinah. Dua tempat itu jadi dua tempat yang mulia. Ketika Isra dan Mi'raj Nabi singgah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, itu juga jadi tempat yang mulia Indonesia. Semua yang berhubungan sama Quran itu jadi mulia. Diturunin sama malaikat Jibril, Jibril jadi malaikat paling mulia. Diberikan kepada Nabi Muhammad jadi manusia yang paling mulia. Kata Allah di Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada diri Muhammad ada budi pekerti yang agung, ada akhlak yang agung. Lakukan kepada Nabi Rasulina ibu suatu hasanah yang menjadi suri teladan buat kita semua. Maka Nabi Muhammad diutus untuk jadi rahmat bagi semesta alam. Wala aqsalaka illa rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad ini manusia yang paling mulia dengan Al-Quran. Al-Quran itu mulia, firman Allah. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran, semua menjadi mulia. Makanya kalau kita hari ini mau dimuliakan Allah, maka muliakan Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Dan dari tiga level interaksi dengan Al-Quran, qira'atul Quran, tilawatul Quran, tahfidzul Quran, di setiap levelnya itu ada ilmunya. Qira'atul Quran, fokus ke bacaan. Maka di sini ilmunya namanya ilmu tajwid, aturan baca Al-Quran secara baik dan benar sesuai tuntunan. Ilmu tajwid itu dilakukan oleh para ulama, para ulama qira'atnya. Ini di zaman Nabi itu tidak ada, di istilah tajwid itu tidak ada. Baru ada sekitar 3 abad setelah masa Nabi Muhammad SAW. Level yang kedua, tilawah Al-Quran. Kita memahami Al-Quran, ilmunya apa? Namanya tafsir. Jadi kalau kita mau bertilawah, ilmunya itu tafsir. Terjemah gimana? Itu salah satu upaya bagi kita memahami Al-Quran, tapi belum cukup. Karena terjemah itu baru representasi singkat dari maksud ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu dalam banget, detail banget, spesifik banget maknanya, pesannya. Jadi harus ada ulama qiraat, ulama mufassir yang akan membedah, menguraikan dalamnya hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, dan level yang ketiga adalah tahfidzul Quran. Dan ini bentuk interaksi yang paling mulia. Makanya siapa yang menghafal Quran hari ini jadi ahlul Quran. Karena kalau menghafal Quran itu pasti level yang pertama, qiraat, tilawat, itu lewat. Bukankah ketika kita menghafal Quran, menjaga Al-Quran, kita pasti membaca berulang-ulang sampai hafal. Kemudian kalau kita mau hafalan itu awet dalam memori kita, dalam ingatan kita, dalam hati kita, bukankah kita harus memahami apa yang kita hafal, kemudian kita amalkan. Bukan sekedar diucapkan gitu. Bukan hanya lafaznya yang dihafal gitu, yang dijaga, tapi semuanya nilainya, pesannya juga. Jadi makanya habis Quran yang sejati itu, itulah yang paling keren, karena dia udah melewati dua bentuk interaksi dengan Al-Quran yang di bawahnya aja, itu pasti udah dilewatin sama habis Quran. Tapi kalau beneran habis Quran ya, bukan dikasih gelar doang habis Quran. Oke, gimana sih habis Quran itu? Apa yang, misalnya kita mau Al-Quran nih, sekolah nih, udah khatam 30 juz suaranya, ini sudah sebagai hafiz 20 juz. Itu yang disebut habis bukan? Belum tentu ya. Nah, dikatakan habis Quran itu adalah mereka yang istiqomah dengan Al-Quran,
dengan hafalan ini? Istiqomahnya kayak gimana? Konsistennya gimana? Ketika mereka mengulang-ulang terus apa yang mereka hafal. Itulah aktivitas tahfiz yang sebenarnya. Menjaga Al-Quran. Kapan dijaga? Ketika diulang. Bukan ketika dihafal aja berhenti udah. Ditinggalin, di LDR-in gitu. Al-Quran juga cemburu. Dia akan ketika di LDR-in dan diulang-ulang lagi, ya, dia akan pergi menjauh. Makanya hafalan-hafalan kita kata Nabi, cepat banget hilangnya, lebih cepat hilang daripada lepasnya unta dari ikatan. Kata Nabi dan Rasulullah ini. Makanya harus dijaga dengan apa? Dengan mengulang. Nah, sejatinya Allah yang menjaga Al-Quran dengan kita atau tanpa kita. Kalau kita nggak mau makan Al-Quran, Al-Quran terjaga kan? Terjaga, karena Allah yang jamin. Allah akan pilih hambanya lain yang lebih soleh dari kita, yang lebih baik dari kita, yang lebih jenius, yang lebih segala-galanya dari kita yang akan memakai Al-Quran. Allah itu tidak butuh kita, tapi justru dengan kita membela agama Allah. Kuno asal, dengan kita jadi orang agama Allah, kita menjadi da'i orang yang mengajak kepada jalan Allah. Udara bila sabili Rabbi. Bil hikmah wal mawa'i wal hasan. Dengan menghafal Al-Quran, kita ambil peran nih, menolong agama Allah. Tapi sejatinya bukan Allah yang butuh pertolongan kita. Kata Allah dalam Quran Surah Al-Qur'an, "Inna sallallahu yansurukum wa yuthabbitukum qadamakum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Salat Allah. Ini pemahaman yang benarnya. Justru kita lah yang butuh menolong agama Allah supaya kita ditolong Allah. Kita yang butuh menghafal Al-Quran supaya kita dapat fadilah, dapat keutamaan. Jadi jangan dibalik. Nanti orang-orang di barat, orang sekuler, orang-orang yang tarik, bakal ngomong, Al-Quran kalian lemah. Itu dibela agama, itu ditolong. Tafsir pragmatis yang sangat keliru yang sesat menyesatkan. Makanya kita ketika memahami Al-Quran itu memahami nas dalil-dalil dalam agama itu tak boleh sepotong. Kenapa kita berperomat kepada ulama? Karena ulama itu mereka memahami agama itu komprehensif, syumur, komplit, lengkap semuanya. Perkara di kalangan para ulama itu terjadi banyak ikhtilaf, tidak pernah itu hal yang wajar, suatu yang niscaya. Karena sejak zaman Nabi juga Abu Bakar sama Umar itu sering beda pendapat. Karena Abu Bakar yang benar, karena Umar yang benar. Bedanya dulu ada pimpinan wahyu ya, langsung dibenerin sama Rasulullah. Artinya ketika terjadi ikhtilaf, khilafiyah itu jadi alternatif dalam agama. Itulah rahmatnya. Jadi kita memilih mana yang paling kita yakini, pendapatnya paling kuat. Kita boleh mengambil pendapat satu ulama, meninggalkan pendapat ulama yang lain. Yang gak boleh itu kita menolak pendapat ulama karena mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kalau kita misalnya nih di keluarga besar Muhammadiyah mengawali puasanya, mengawali Idul Fitrinya itu berbeda. Gak masalah, karena kita ada ulama yang kita pegang. Yang jangan kita ngambil sesuka hati, mengikuti hawa nafsu kita, tolak pendapat ulama karena mengikuti hawa nafsu kita. Siapa kita? Kalau kita ambil pendapat ulama, kita tinggalkan pendapat ulama yang lain karena kita lebih cocok, kita lebih yakin, lebih kuat, lebih hujah di sini, ya gak apa-apa. Pentingnya, kita hidup di zaman, gak sezaman dengan Nabi. Jadi saya mau pamit tadi ketika orang, kalau ulama orang satu lagunya, mewaris para Nabi, menerus tugasnya Nabi. Ini nama yang khusyallah mungkin agak dari ulama. Hamba Allah yang paling takut sama Allah itu yang ditolong. Ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu. Jamak dari alim-alim. Alim itu orang yang Allah faqihkan, kuatkan ilmu agama ini. Jadi sekeren-keren profesi itu ulama. Kalau teman-teman bisa menempuh itu, maka tempuhnya. Tapi kalau untuk menjadi da'i, gak harus jadi ulama, gak harus jadi ustaz. Semua kita adalah da'i. Kudai yang terpondak dan berkulasi. Jadilah kalian da'i sebelum kalian jadi apapun. Saya arsitek, saya bisa juga jadi da'i dengan karya mendesain masjid yang sesuai dengan konteks lingkungannya, menyelesaikan masalah yang ada, sosial, lingkungan, semuanya direspon. Menekan ekonomi, nama, kiri, segala macam itu kan lebih konkret ya. Jadi dokter, gimana dakwahnya dokter? Memahamkan tauhid kepada pasien bahwa kesembuhan itu dari Allah, ini ada di ikhtiar. Nanti ketika ada seruan jihad, para mujahid nanti mereka terluka kan untuk tim medis. Waktu itu dibutuhkan dalam dakwah. Jadi
sesuatu apapun profesinya, mau desainer, mau apa lagi, pengusaha, politikus, semuanya, kalau Al-Quran dan As-Sunnah itu dipegang, semuanya bisa dimanfaatkan di jalan Allah, bisa dipegang. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita tadi, level yang paling keren untuk kita hasilkan dengan Al-Quran adalah tahfidzul Quran. Makanya hari ini kita bisa lihat ya, Allah mengangkat, Allah memuliakan seorang hamba karena memuliakan Al-Quran, karena menghafal Al-Quran, dan Allah tidak bisa menghina seorang hamba karena mengabaikan Al-Quran atau menjela Al-Quran. Kita bisa lihat contohnya hari ini. Teman-teman mungkin bisa lihat ada anak kecil namanya Musa, hafal Al-Quran usia 6 tahun, 30 juz, Insya Allah. Dan itu pasti perjuangan orang tuanya yang menghafalkan Al-Quran untuk anak ini. Membagi waktu untuk bermain, untuk menghafal, untuk pembacaan, Masya Allah. Prestasi nasional, juara Hafiz Indonesia. Prestasi internasional, juara 3, tapi 20 juz, kanak-kanak, tingkat dunia. Oh, Masya Allah, dengan pencapaian itu coba, Musanya jadi mulia, keluarganya jadi mulia, nama Indonesia jadi mulia. Itu baru satu contoh, Masya Allah. Ini teman-teman tahu Fajar yang sering ada di Kajar Usaha di IKN? Iya. Fajar itu hafal Quran di usia 4,5 tahun. Lebih ajib lagi, lebih Masya Allah lagi. Dalam kondisi Fajar itu, maaf, lumpuh otak, tenaga hitam, autis. Kok bisa? Orang tuanya yang nyetelin murakal 24 jam non-stop di rumahnya. Jadi tiap hari, setiap saat ada di dalam kandungan, Fajar itu dengerin Quran. Tambah ketika usia 4,5 tahun baru tahu tuh orang tuanya bahwa anaknya udah hafal 30 juz. Gimana tahunnya? Dia sering bersenandung Al-Quran dalam kesenangannya. Ketika diuji, dipanci dengan ayat-ayat tertentu, Fajar bisa melanjutin, random. Artinya dia udah hafal 30 juz dalam usia 4,5 tahun. Sampai hari ini, sampai sekarang usia Fajar 14 tahun, hafalan Quran yang terjaga. Bulan lalu saya tes hafalan Fajar. Ayat-ayat yang mirip dia bisa bilang, bahkan spontan langsung bilang gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Terus, kita yang punya fisik sempurna apa enggak malu gitu sama Musa kecil, sama Fajar. Ada juga nasyikoh yang terbatas penglihatannya, tapi mereka pada hafal Quran. Nanti kalau diaudit sama Allah, dihisab sama Allah, ditanya sama Allah, kamu pergunakan untuk apa usiamu? Kita mau jawab apa? Maksimalkan waktu yang ada untuk Al-Quran. Tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Dalam hadis-hadis yang masyhur yang sering kita dengar, seorang yang Al-Quran bisa memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tuanya, diajak bareng-bareng masuk surga, jadi syafaat tuh anak yang Al-Quran. Kan luar biasa, investasi luar biasa. Jadi dari sekarang teman-teman udah harus punya visi nih. Kalau nanti nemu jodoh, nemu imam atau nemu pak, udah harus punya visi nih. Jadi keluarga yang Qurani ya. Mulai dengan menjadi, bukan mencari. Ini bagusnya itu ya, baik buat yang baik. Anwar 26. Jadi jangan sibuk mencari, tapi menjadi. Ya Allah berkenan. Oke teman-teman, Assalamualaikum, mudah-mudahan setelah kita sedikit tahu tentang Qadir Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Karena kalau kita bercerita tentang Al-Quran, itu waktunya itu gak pernah cukup. Selalu kurang ya, karena saking luasnya hikmah yang tentang Al-Quran. Tapi intinya sih teman-teman yang saya tekankan di sini, pentingnya iman sebelum Quran. Pentingnya iman sebelum Quran. Gimana kita bisa istiqomah sama Quran? Istiqomah kira Quran, tilawah Quran, tahfidzul Quran. Gimana cara kita bisa istiqomah di setiap levelnya? Jawabannya adalah iman. Kalau iman kita bermasalah, kita pasti bakal males sama Quran. Kita pasti kalah dengan syaitan ketika digoda. Kita mau membaca Quran, kita mau hafal Quran, udah ngantuk duluan, udah muak duluan, udah bosan duluan. Padahal Al-Quran itu gak membosankan, tapi bisikan syaitan dia menguasai kita lewat dosa kita yang belum sempat kita istighfarkan, lewat mungkin ada makanan-makanan
syubhat yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau bilang balik yang haram gitu. Makanya kalau kita mau saling, mau baik, mau kita punya keturunan yang saling-salingan, harus diawali dari rezeki yang halal. Mau menghafal Quran mudah, rezeki yang halal itu salah satu kuncinya. Kalau Ustaz Andi Hidayat sering membahas ini ketika beli Al-Quran, gimana caranya supaya menjadi menghafal Quran, terutama mungkin udah baca buku zaman awal itu. Kunci yang pertama, ya yang ikhlas. Ini semua amal, ya kuncinya ikhlas. Kalau ikhlasnya gak ada, akan sia-sia gitu. Wama umirubillah ya Allah muhmisim ya Nabi Al-Bahina ayat 5. Jadi ikhlas itu yang pertama. Yang kedua, kita yakin Quran itu mudah. Walaupun dia sama Al-Quran yang dikri mahal memang bagi Al-Quran 17, 22, 32, 40 4 kali Allah ulang. Kalau kita yakin Quran itu mudah, maka Allah akan berikan kegunaan itu kepada kita. Dan yang ketiga, wattaqullaha wa ya'allimukumullah Al-Qarah 282 ayat terpanjang dalam Al-Quran di bagian penutupnya. Bertakwa kepada Allah dan kalian, dan Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Wattaqullaha wa ya'allimukumullah. Makanya kalau kita mau jadi ahli Al-Quran, ya, kita harus serius mengupayakan takwa. Iman itu bahan bakarnya, kemudian terwujud dalam amal saleh. Kumpulan dari amal-amal saleh yang kita lakukan, istiqomahnya kita menjauhi maksiat larangan Allah, kita takut sama Allah, itulah yang akan mengantarkan kita kepada level takwa. Jadi takwa itu adalah derajat yang akan kita kejar. Al-Muttaqin. Di awal Al-Quran kan Allah tegaskan kan ya. Di awal surah Al-Baqarah di ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi gimana caranya Al-Quran itu jadi petunjuk buat kita? Kita tak boleh ragu sedikit pun. Kita harus yakin Al-Quran itu benar-benar firman Allah, bukan karangan Muhammad, bukan buatan manusia, bukan produk budaya yang hanya relevan di zaman Nabi aja, Pak. Zaman yang lalu sekarang udah mudah, itu udah gak up to date. Yang kita pasti jauh dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Artinya iman kita mantap, keyakinan kita terhadap Al-Quran sempurna. Jadi kalau kita lihat terjemah Al-Quran, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kan itu terjemahnya. Kalau diuraikan oleh mufassir lebih dalam lagi, dalika kita, dalika, dalika itu kalau kita belajar bahasa Arab artinya apa? Itu, bukan ini. Kenapa diterjemahkan jadi ini? Belum tentu keliru, karena terjemah itu representasi singkat dari maksud ayat Al-Quran. Dalika, dal itu kan asalnya dari hada, lika, sesuatu yang jauh dari sisi Allah, Allah turunkan ke dunia, ke bumi. Al-Kitab, susunan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Al-Nas. Ketika dibacakan terdengar bunyinya, nah itulah Al-Quran. Makanya hadal Al-Quran, Al-Quran itu dari Al-Kitab. Seolah-olah kitab itu lebih jauh seperti detailnya bahasa Al-Quran. La raibu fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Raibun, raibun itu artinya bukan sekedar ragu. Kalau ragu aja dalam bahasa Arab itu syaitun. Tapi ketika raibu, ragu yang penuh dengan tuduhan-tuduhan. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu nggak beriman sama Muhammad. Mereka dulu Muhammad itu orang gila, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pendusta. Jadi Allah bersihkan